الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis merangkap Tuan Imam yang dihormati lagi dikasihi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Bandar Baru Sungai Buloh seterusnya pimpinan-pimpinan agama pimpinan-pimpinan masyarakat Muslimin Muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, tu alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya ulama mengatakan sejak kita berada di alam arwah lagi sehinggalah kita akan berpindah ke alam perut ibu kita, dan di saat ini kita sedang berada di alam dunia, dan insya-Allah segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita yang begitu banyak yang tak mampu kita nak bilang, tetapi nikmat ini bukan berakhir di sini, tetapi masya-Allah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita terlalu banyak sehingga nikmat tadi akan terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ketika mana kita berada di dalam syurga nanti, yang mana masya-Allah hadirin dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita di alam dunia terlalu banyak sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kalian berusaha untuk membilang, untuk menghitung berapa banyak nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu, nescaya kamu akan lemah untuk membilangnya kerana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita pada setiap saat dalam kehidupan kita, yang mana ulama menceritakan kepada kita nikmat di dunia ni yang Allah berikan kepada kita ada empat bentuk nikmat, yang mana masya-Allah daripada nikmat-nikmat tersebut salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah yang mana apabila kita mengimpikan, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan satu-satu kelebihan, satu-satu nikmat, contohnya kita nak kepada anak bila kita berkahwin, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memakbulkan apa yang kita impikan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita pohonkan, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah nikmat yang pertama, iaitu nikmat yang dikehendaki oleh manusia dan apa yang diidamkan oleh manusia, apa yang diceritakan oleh manusia, Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan keinginan mereka. Maka ulama menceritakan kepada kita nikmat yang pertama ini kita akan dapati begitu ramai manusia akan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan merasakan betapa Allah mencintai saya,
betapa Allah sayang kepada saya sebab apa yang saya nak semua Allah Ta'ala bagi. Maka ramai di kalangan manusia, kata ulama, bila dapat nikmat yang pertama ni, mereka akan insya-Allah buat kenduri kesyukuran, mereka akan sembahyang solat sunat syukur, mereka akan sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka merasakan kasih sayang Allah begitu hebat, begitu dalam. Tetapi masya-Allah, di sana ada satu lagi nikmat, yang mana nikmat tadi juga besar yang Allah berikan kepada kita. Itulah satu nikmat yang mana kerana sudah selalu kita dapat nikmat tersebut, begitu sedikit hamba Allah Ta'ala yang bersyukur ke atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi. Nikmat yang kedua tadi, itulah nikmat yang tiap-tiap hari kita dah dapat. Bila kita bangun daripada tidur, kita tengok mata kita dah mampu melihat, telinga kita tiba-tiba dah mampu mendengar, secara automatik kita bangun, tangan kita boleh bergerak, kaki kita boleh melangkah, masya Allah kita boleh buang air besar, boleh buang air kecil. Hari-hari Allah Ta'ala bagi kita 3 kali makan, hari-hari Allah bagi kenderaan pada kita, Allah bagi pakaian kepada kita, Allah bagi nafas kepada kita, Allah bagi kita nikmat berfikir. Maka untuk nikmat ini Allah bagi waqalilum min ibadiy syakur, begitu sedikit hamba aku yang bersyukur tiap-tiap kali memperolehi nikmat tersebut. Hanya orang yang berfikir, hanya mereka yang ada hati dan fikiran, tiap-tiap kali mereka nak mengecap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pasti akan baca doa. Nak pakai pakaian baca doa, tanggal baju pun baca doa, naik kenderaan baca doa, keluar kenderaan baca doa, masuk rumah baca doa, keluar daripada rumah baca doa, masuk tandas baca doa, keluar daripada tandas baca doa, masuk masjid baca doa, keluar daripada masjid baca doa. Ini tanda mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang dipinjamkan oleh Allah kepada mereka. Tetapi di sana, kata ulama, ada satu nikmat yang sama sekali tidak dianggap sebagai nikmat oleh manusia. Itulah nikmat susah payah, nikmat musibah, nikmat ujian yang Allah SWT berikan kepada kita, yang mana dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan dalam suratul Fajr, sikap manusia ni, sifat manusia, tabiat mereka, Allah kata fa'ammal insan, adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah uji dia dengan kesenangan, fa'akramahu wa na'amahu, Allah bagi kemuliaan kepada dia, Allah bagi banyak nikmat kepada dia, fayaqulu rabbi akraman, dia akan beritahu masya Allah, Allah sayang pada saya. Tetapi sebaliknya, bila Allah uji dia dengan susah payah, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu, Allah susahkan rezeki dia, Allah payahkan bisnes dia, Allah susahkan dia menjalani kehidupan, maka dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhan telah menghina saya. Kenapa Allah uji saya dengan ujian berat-berat, sedangkan saya ahli masjid, saya istiqamah berjemaah ulang-alik ke masjid, saya pergi umrah tiap-tiap tahun ustaz, tetapi mengapa Allah uji saya dengan ujian yang berat-berat macam ni? Masya Allah, kita tak faham. Sebenarnya tuan-tuan dan rahmati Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling Allah kasih, itulah orang yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dengar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, asyaddul bala'i 'alal anbiya, ujian paling besar, kesusah payahan yang paling besar, kelaparan yang paling hebat, kedahagaan yang paling hebat, kemiskinan yang paling hebat, semuanya Allah Taala bagi kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Thummal amthal, thummal amthal, kemudian Allah Ta'ala akan uji orang yang lebih rendah daripada mereka, darjat daripada Nabi, mendapat ujian ringan sedikit daripada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Lagi tinggi darjat orang tadi, lagi banyak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang beriman bila ditimpa dengan susah payah, dia akan berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah kami dulu waktu kami belajar di Pakistan, kita dengar satu orang masyayikh, dia telah ditimpa sakit, masya Allah, timpa penyakit lumpuh, separuh badan tak bergerak. Maka di kali itu masya Allah, datang anak-anak murid ziarah tuan guru, tuan maulana, apa khabar tuan syekh, macam mana kesihatan tuan guru, semakin baik ke ataupun macam mana semakin teruk? Alhamdulillah, dijawab, mata belah kanan sihat, tangan belah kanan masih boleh bergerak, tangan belah kiri masih boleh bergerak. Anak murid kata, kami nak tanya bukan tentang yang sihat, kami nak tanya keadaan anggota yang sakit.
Maka kata Tuan Guru, saya malu untuk menceritakan tentang kesakitan yang Allah bagi pada saya sebab saya dah guna anggota yang Allah pinjamkan kepada saya 70 tahun dalam keadaan sihat. Tiba-tiba baru 6 bulan saya kena sakit lumpuh. Saya dah nak menceritakan tentang ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada saya. Saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya, hakikat sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, orang yang paling susah dalam dunia ni adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, kami telah kurniakan kepada kamu nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling besar, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok tuan-tuan, dalam hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa bila sepanjang hidup dia, dia sempat merasa makanan yang mewah, makanan yang lazat macam kita makan pada hari ini? Tak pernah merasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, walaqad atat alayya 30 yawman wa lailatan, pernah datang dalam sejarah hidup saya 30 hari 30 malam, mali wali bilalin ta'amun, saya dengan Bilal tidak ada apa-apa makanan untuk kami makan, ta'amun yakuluhu dhu kabid, makanan yang layak dimakan oleh makhluk yang bernyawa macam kita, illa ta'amun yuarihi ibtu Bilal, melainkan sejemput makanan yang dikepit di celah ketiak Bilal. Ini susah payah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu, laqad ukhiftu fillah ma lam yakhaf ahadan, aku telah ditakuti dalam menyebarkan agama Allah dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun, walaqad udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan, aku telah menderita kerana agama Allah dengan penderita yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri beliau dalam kelaparan, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan macam mana susah payah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ra'aitul hilal," aku menjenguk ke langit pada waktu malam, aku tengok anak bulan yang pertama muncul dalam hidup kami. Summal hilal, kemudian anak bulan yang kedua muncul dalam hidup kami. Summal hilal, kemudian munculnya anak bulan yang ketiga. Ma'uqida fi abiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minnar, tak dinyalakan apa-apa api sepanjang 2 bulan lamanya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasak apa jenis makanan sekalipun. Maka sehingga para tabi'in bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau begitu selama 2 bulan lamanya rumah tak berasap, tak ada makanan yang nak dimasak, apa dengan apa kalian hidup sepanjang 2 bulan lamanya? Maka kata Nabi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, al-aswadan, dua jenis benda yang hitam, iaitu air sejuk dan juga buah korma. Inilah makanan mereka yang mana masya-Allah mereka makan hari-hari. Kesusah payahan yang menimpa mereka masya-Allah. Dan susah payah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah susah payah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kata ulama, pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilih untuk hidup miskin. Kerana apa tuan-tuan? Satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia, dia tengok anak isteri dalam kelaparan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sedang menangis kelaparan. Sayyidatina Fatimah dalam kelaparan. Kadang-kala Fatimah kadang begitu lapar. Pernah satu kali Nabi ketuk pintu rumah ketika mana Nabi balik daripada satu safar, tidak ada orang yang datang untuk buka pintu rumah masya-Allah. Nabi ketuk berkali-kali. 3 kali Nabi ketuk, tidak ada siapa yang buka pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak pintu tersebut. Tiba-tiba Nabi dapati Fatimah sedang terbaring, Sayyidina Hasan sedang terbaring, Sayyidina Husain dalam keadaan terbaring. Mereka menderita kelaparan sehingga Fatimah tak mampu nak bangun untuk buka pintu untuk ayah dia, masya-Allah, untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari bila Nabi balik ke rumah, tengok anak isteri dalam kelaparan, masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, Nabi menangis. Tiba-tiba perawi hadis menceritakan, kedengaran suara di langit seperti kiamat telah hampir-hampir berlaku. Pada waktu itu seluruh para-para malaikat menangis melihat susah payah penderita yang dialami oleh keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu taala perintahkan, wahai Jibril, turun kamu ke dunia, tanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada dia 2 tawaran.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, "Inna Allah Taala khayyarani." Allah bagi pilih kepada aku, "Baina an akuna malikan nabiyan," sama ada kamu nak pilih untuk jadi satu orang raja seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dalam masa yang sama kamu memegang jawatan nubuwah, jawatan kenabian, "Baina an akuna abdan nabiyan," sama ada aku memilih untuk jadi satu orang hamba Allah Taala, dalam masa yang sama aku akan jadi nabi Allah Subhanahu wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu, "Seandainya kamu memilih untuk jadi satu orang raja, dalam masa yang sama menjadi satu orang nabi, Allah Subhanahu wa Taala berjanji untuk ubah, untuk tukar semua gunung-gunung di kota Madinah, Gunung Uhud, gunung macam-macam, Jabal Nur, Jabal macam-macam ni, Gua Hira dan sebagainya, diubah oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi intan belian supaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh gunakan untuk kehidupan beliau." Di kali itulah Nabi SAW pandang malaikat Jibril AS, "Apa pandangan tuan wahai Jibril?" Jibril tak jawab apa-apa. Jibril isyaratkan tangan menunjukkan ke tanah, "Antawadha' ya Muhammad, pilihlah kehidupan yang paling bertawadha' wahai Muhammad SAW." Maka akhirnya kata Nabi SAW, "Aku pilih untuk jadi satu orang hamba, dalam masa yang sama aku jadi satu orang nabi. Bila mana aku jadi hamba, masya Allah, Allah SWT akan uji aku. Satu hari aku akan lapar supaya aku akan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan bila mana Allah SWT bagi kenyang kepada aku, masya Allah, aku akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala." Inilah keadaan dia, tuan-tuan dan rahmati Allah. Para-para anbiya alaihi salatu wasalam, mereka faham orang yang paling banyak bersusah payah di dunia, orang yang paling banyak menderita di dunia, mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, paling tinggi kedudukan mereka di alam akhirat. Sebab apa, tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia, yang mana begitu bangganya Allah Ta'ala dengan kita. Ketika mana Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran, "Watini wa zaitun wa turisinin wa hadhal baladil amin," demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang aman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," demi sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Begitu bangganya Allah dengan manusia ini. Tetapi ulama mengatakan dalam banyak-banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, hanya manusia dan jin saja makhluk yang pandai melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, yang berani menentang Allah, yang berani mendurhakai Allah Subhanahu wa Taala. Selain daripada manusia, seluruh makhluk sama ada malaikat, gunung ganang, kayu kayan, binatang-binatang, semua mereka tak pandai untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala telah buat satu keputusan yang paling muktamad, keputusan yang paling serius, yang tak pernah Allah SWT lakukan sebagaimana sebelumnya, iaitu Allah SWT buat keputusan untuk menghantar manusia dan jin untuk datang ke alam dunia, bukan untuk selama-lamanya. Ulama' menceritakan kepada kita sebab apa Allah SWT perintahkan kita solat 2 rakaat tiap-tiap hari, tuan-tuan rahmati Allah. Semayang subuh 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Masya Allah, sebenarnya itulah falsafah kehidupan satu orang manusia. Allah Ta'ala bagi mesej kepada kita, dalam 2 rakaat salat yang kamu kerjakan, itulah sebenarnya falsafah kehidupan satu orang manusia dalam kehidupan dunia. Masya Allah. Maka dalam semayang kita, semayang subuh kita contohnya, kita akan berdiri yang pertama, rakaat yang pertama. Ulama' mengatakan berdiri rakaat yang pertama itu melambangkan kita pernah berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala di alam roh dahulu. Masya Allah, di alam roh dulu kita belum kenal siapa diri kita, kita belum ada nama, kita belum ada pangkat, kita belum ada warna, kita belum ada bangsa, kita belum ada keluarga, kita belum ada pekerjaan. Di waktu itulah Allah SWT pernah himpunkan kita semua di Padang Arafah. Maka di kali itu Allah SWT memperkenalkan diri dia sebagai Tuhan kepada kita. Di saat itulah Allah SWT bertanya, "Alastu bi rabbikum," bukankah aku Rabb kamu, bukankah aku pencipta kamu, pemelihara kamu, zat yang mana kamu akan sembah, zat yang akan kamu abdikan diri kamu kepada aku, dan seluruh ketaatan kamu, hidup kamu, mati aku, mati kamu kerana aku. Di kali itu semua manusia menjawab dengan serentak, "Bala syahidina," bahkan kami bersaksi sesungguhnya ya Allah, engkau lah satu-satunya Tuhan kami,
bila mana kami datang ke alam dunia nanti, kami berjanji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami berjanji seluruh solat yang kami kerjakan sepanjang hidup kami, seluruh pengorbanan kami, harta kami, masa kami, diri kami, kebolehan yang kau berikan kepada kami, bahkan hidup kami, mati kami, ya Allah, semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya untukmu Allah, Tuhan bagi semesta alam. Tetapi Allah mengatakan, aku tak akan hantar kamu semua ke dunia untuk tempoh yang lama. Aku cukup untuk membuktikan ketaatan kamu. Sebenarnya para ulama-ulama menceritakan kepada kita, hakikatnya Allah SWT menciptakan alam dunia ini untuk menguji sedikit saja daripada keimanan kita. Sebenarnya Allah Taala tak perlu hantar kita ke dunia untuk membuktikan kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bagi tiap-tiap orang manusia sudah ada sebuah rumah mereka di dalam syurga. Sebelum mereka datang ke dunia, rumah mereka dah ada sebiji di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masya-Allah, Allah yang Maha mengetahui, Allah dah tahu siapa di kalangan kita bakal menjadi calon ahli syurga, dan Allah juga telah mengetahui siapa yang bakal menjadi calon ahli neraka. Allah tahu nama mereka, Allah tahu keturunan mereka, kampung halaman mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, kata ulama, Allah boleh terus masukkan ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka terus masuk ke dalam neraka tanpa menghantarkan kita ke alam dunia, tanpa mengutuskan kita ke alam dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak suka untuk buat satu perkara selagi tidak ada bukti. Nanti para-para malaikat akan tertanya-tanya, ya Allah, apakah amalan si fulan ini sehingga kami tengok dia duduk dalam syurga yang paling tinggi, di dalam syurga Jannatul Firdaus, apakah amalan yang telah lakukan? Jadi kami tak tengok lagi kelebihan dia, kami tak tengok lagi dia punya kehebatan dia, keunggulan dia. Dan ya Allah, mengapa engkau masukkan si fulan ini ke dalam neraka, ya Allah, sedangkan kami tak pernah tengok apa dosa yang pernah dia lakukan? Maka akhirnya Allah SWT telah menciptakan alam dunia sebagai medan untuk Allah menguji manusia. Dan Allah beritahu awal-awal lagi, sebelum aku hantar kamu ke alam dunia, aku berjanji bukan sekadar aku berikan kepada kamu akal, tetapi aku berikan kepada kamu, masya Allah, aku hantar para-para nabi untuk bagi peringatan kepada kamu, apa tujuan kamu datang ke alam dunia, untuk apa kamu di sini, kamu kena buat apa sepanjang hidup dalam dunia. Maka masya Allah, bukan sekadar nabi-nabi, kata Allah SWT, aku akan hantar kitab-kitab untuk membimbing kamu, masya Allah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sebenarnya kalau Allah Ta'ala tak hantar seorang pun nabi, ataupun Allah Ta'ala tak turunkan satu kitab pun kepada manusia, manusia masih wajib beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia diberikan oleh Allah Taala akal. Dengan akal fikiran manusia, manusia mampu fikir seluruh benda dalam dunia. Kipas yang kita tak fikir macam mana boleh menyejukkan kita, mikrofon kita tak pernah fikir macam mana boleh jadi macam ni, kamera macam mana boleh jadi macam ni, handphone boleh jadi macam ni, kenderaan kereta api laju. Dengan akal manusia, manusia boleh fikir untuk berjaya di alam dunia. Tetapi dengan akal yang sama, manusia gagal tanpa bimbingan daripada para nabi. Manusia tak mampu untuk memikirkan kejayaan mereka untuk di alam akhirat. Jadi kerana itulah Allah SWT buat keputusan untuk hantar kita ke alam dunia, untuk membuktikan keimanan kita, untuk membuktikan kedudukan kita dalam syurga atau neraka. Tak perlu tempoh lama untuk tengok siapa diri kita. Bila datang ke alam dunia, bila kita kenal diri kita, walaupun Nabi SAW beritahu hakikat dunia ni dalam 3 hadis kepada kita, supaya kita faham hakikat kehidupan dunia. Yang pertama, dalam hadis yang pertama, ketika mana Nabi SAW lalu di tepi satu bangkai seekor kambing yang telah mati begitu lama, tiba-tiba Nabi datang dekat para-para sahabat, tanya kepada para-para sahabat, siapa di kalangan tuan-tuan yang sanggup nak beli bangkai kambing ini dengan harga beberapa dirham? Maka para-para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan kata jual ya Rasulullah, kalau tuan bagi percuma kepada kami pun kami tak nak. Masya Allah, di saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para-para sahabat hakikat kehidupan dunia ni. Masya Allah, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya nilai dunia di sisi Allah lebih hina berkali-kali ganda daripada bangkai seekor kambing. Masya Allah, para sahabat faham, masya Allah, rupanya dunia ni tidak ada apa-apa, yang berharga adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis yang kedua,
Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita hakikat dunia yang kedua. Yang iaitu Nabi SAW beritahu, laukanatid dunia ta'adru indallahi janaha ba'udah, seandainya dunia ni nilai dia ada nilai di sisi Allah Ta'ala walaupun sebesar sebelah sayap nyamuk. Tuan-tuan tangkap nyamuk, patahkan dia punya sayap satu, masya Allah, cuba tengok berapa berat dia, berapa nilai dia. Pergi kat kedai Cina, kita kata saya nak jual dengan harga 3 juta ni sebelah sayap nyamuk, maka Cina akan katakan kita lu gila kah? Ha? Ini kepak nyamuk mana ada harga. Tetapi masya Allah, Nabi SAW beritahu, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, lama saqa kafiran syurbatamain, Allah telah tak akan bagi minum pada orang bukan Islam kepada orang kafir walau seteguk air. Tetapi masya Allah, hari ini kita tengok Allah bagi kekayaan kepada orang bukan Islam. Kita pergi ke luar negara, kita pergi ke Eropah, kita akan tengok Allah Ta'ala timbunkan kekayaan, kemewahan kepada orang bukan Islam, sehingga kadang-kadang kita yang tak faham ni pun kita cemburu juga. Masya Allah, cemburu sungguh tengok kenderaan orang dewa ni. Masya Allah, kita dah naik kereta mewah dah, tapi diorang lagi mewah lagi. Masya Allah, kita baru ada boat, tapi diorang dah ada cruise dalam tengah-tengah laut. Kenapa Allah Ta'ala bagi? Masya Allah, orang bukan Islam begitu kaya sekali dalam dunia. Sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita tak faham kenapa kita main bola dah berpuluh-puluh tahun, orang lain dah berapa kali dapat piala dunia, kita tak pernah-pernah dapat. Sebab apa? Ini bukan kerja kita umat Islam datang ke alam dunia. Sebab Nabi SAW dah beritahu, ad-dunya sijnul mukmin, dunia ni penjara sementara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, tetapi dunia ni adalah syurga bagi orang bukan Islam. Habis tu ada soalan pula kita tanya, habis tu ada juga ustaz syurga untuk orang kafir? Sepatutnya mereka ni durhaka pada Allah. Kalau sayalah jadi Tuhan, saya tak akan bagi minum seteguk air pun pada orang bukan Islam. Masya Allah, sebab apa tuan-tuan? Kita ingat Allah macam kita, kasih sayang Allah macam kita. Macam mana Nabi Allah Ibrahim AS, tiap-tiap hari dia makan, dia pasti akan ajak orang meneman dia makan. Tiba-tiba satu hari, masya Allah, dia jemput satu orang non-Muslim makan dengan dia. Tapi sebelum kamu nak makan, tolong baca bismillah dulu. Orang tadi kata, mana saya nak baca bismillah, saya bukan beriman pada Allah Ta'ala, saya tak Islam. Kalau kamu tak nak baca bismillah, kamu pergi, aku halau kamu, kamu tak layak makan rezeki Allah Ta'ala dalam keadaan kamu tak nak baca bismillah. Akhirnya masya Allah, Allah tegur Nabi Allah Ibrahim AS, masya Allah wahai Ibrahim, hebat sungguh kamu ya, sekali je hamba aku makan tak nak baca bismillah, kamu halau dia. Sedangkan dia daripada lahir sampai hari ni tak pernah sekali makan baca bismillah. Hari-hari aku bagi makan dia 3 kali satu hari. Inilah kasih sayang rahmat Allah Ta'ala. Walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada pendosa yang paling besar, Allah Ta'ala bagi kepada mereka kenikmatan-kenikmatan sementara dalam dunia. Kerana sesungguhnya nanti di alam akhirat mereka tak akan dapat sedikit pun daripada kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Nabi SAW beritahu, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala ada 100 rahmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada sekalian hamba dia. Masya Allah. Tetapi untuk kehidupan dunia ni, kerana dunia terlalu kecil, dunia terlalu sementara, dunia terlalu sedikit, satu rahmat dah cukup untuk cover seluruh dunia punya kasih sayang. Masya Allah. Kata Nabi SAW, dengan satu rahmat tadilah kamu berkasih sayang antara satu sama lain, kamu cinta mencintai antara satu sama lain. Dengan satu kasih sayang tadi, binatang yang paling buas dalam hutan pun akan sayang pada anak mereka masing-masing. Ini kasih sayang, satu rahmat ini Allah bagi kongsi kepada kita umat Islam dan juga orang bukan Islam dalam kehidupan dunia. Tetapi Nabi SAW beritahu, nanti dia di dalam syurga, di alam akhirat, Allah telah berikan 99 rahmat yang Allah simpan di dalam khazanah dia, ditambah lagi dengan satu rahmat yang Allah bagi kepada kita dalam dunia. Maka keseluruh rahmat tadi hanya Allah bagi kepada orang Islam, kepada orang yang beriman pada Allah di dalam syurga nanti. Masya Allah, kita tengok kesan satu rahmat dalam dunia ni pun, masya Allah, macam mana kita tengok kehidupan kita dalam dunia berjalan dengan lancar. Tetapi Nabi SAW beritahu, dunia hakikatnya tidak ada apa-apanya. Seandainya Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tahu kita ni orang beriman, hati kita dah tak tertarik kepada dunia, sepatutnya orang yang telah ada hakikat iman, kata Nabi, 3 tanda ada pada diri dia. Yang pertama, at-tajafi 'an daril ghurur. Satu orang yang benar-benar beriman, hati dia dah tak tertarik kepada satu benda pun dalam dunia lagi dah.
Tengok kereta besar pun dia tak tertarik. Tengok rumah besar pun tak tertarik. Tengok wanita cantik pun tak tertarik. Tengok duit banyak pun tak tertarik. Ini tanda orang telah mendapat hakikat iman dalam kehidupan dunia. Yang kedua, Nabi beritahu, wal inabatu andaril khulud. Mereka hati mereka sentiasa rindu kepada alam akhirat. Dan yang ketiga, masya-Allah, wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Orang beriman tiap-tiap hari buat persiapan untuk menghadapi kematian dan persiapan kehidupan selepas mati. Kehidupan dalam kubur, kehidupan di padang mahsyar, di titian sirat, dalam syurga, dalam neraka. Ini masya-Allah hakikat dunia yang Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita hakikat dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, mad dunia fil akhirah, tiadalah kesedapan, kenikmatan dalam dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan di alam akhirat. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama seorang di kalangan kamu mencelupkan air dalam lautan yang luas, fal yanzur bima yarji', dia tengok banyak mana air yang melekat di hujung jari. Itulah segala nikmat yang telah Allah bagi kepada manusia dalam kehidupan kita dalam dunia. Itu pun kita dah rasa sedap sangat dah makan, sedap sangat dah kita naik kenderaan, sedap sangat dah kita hidup di dalam dunia. Tetapi hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, dunia ni penjara sementara bagi orang beriman. Di dunia kita kena berusaha, maka kita akan dapat kesenangan yang kekal abadi dalam akhirat. Allah SWT beritahu dalam sebuah hadis kursi, wa'izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatan aku, la ajma'u fi 'abdi amnain wa khaufain, aku tak pernah himpunkan dalam hati mana-mana hamba aku dua kali teman, dua kali tenang dan dua kali takut. Seandainya kata Allah SWT, aku gerunkan hati mereka di dunia, aku takutkan hati mereka di dunia, hati mereka di dunia sentiasa takut kepada hari akhirat, takut jangan masuk neraka, takut nak melintas titian sirat, takut nanti bila amal kita ditimbang di mizan, takut nanti bila dihisap oleh Allah Ta'ala, takut nak mati, takut mati tanpa iman, takut mati tanpa kalimah la ilaha illallah, takut nak berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, takut nak masuk dalam kubur, kubur kehidupan yang gelap. Nabi SAW beritahu, kubur adalah merupakan tempat yang paling menakutkan. Maka di kali itu, siapa yang takut di dunia, maka Allah SWT akan tenangkan, Allah SWT akan hiburkan hati dia di alam akhirat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in amantu fid dunya, jika aku amankan dia dalam kehidupan dunia, akhwaftu fil akhirah, di alam akhirat nanti dia akan menggigil ketakutan, gerun terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan itulah tuan-tuan, kehidupan dunia ni bagi manusia terlalu singkat. Umat Nabi Allah yang paling panjang sekali, umur yang paling panjang di kalangan manusia adalah umur umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Umur mereka mencecah 1,000 tahun lamanya. Kita kalau hidup 1,000 tahun gamaknya, apa kerja kita buat, kita mesti tangguh dulu ibadat kita. Kita kata kita enjoy dulu 700 tahun, 300 tahun dekat nak mati baru kita nak taubat. Masya Allah. Sebab apa? Umur panjang. Masya Allah. Tetapi umat Nabi Allah Musa AS pula, Allah bagi umur mereka separuh daripada umur umat Nabi Nuh AS, iaitu 500 tahun mereka punya umur. Masya Allah. Itu pun boleh enjoy lagi. 300 tahun enjoy, 400 tahun enjoy, tahun akhir baru taubat pada Allah Ta'ala dekat nak mati. Tetapi umur umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita 60-70 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, a'mar ummati baina 60 wa 70 sana, umur umat aku di antara 60 hingga 70 tahun. 60-70 tahun saja kita nak beribadah kepada Allah. Dalam tempoh ini saja nak sembahyang. Dalam kubur tak payah sembahyang lagi dah. Dalam kubur tak payah sedekah lagi dah. Dalam kubur nanti tak payah amal sunnah lagi dah. Semua kita akan menikmati apa yang kita tanam dalam kehidupan kita dalam dunia. Tetapi Masya Allah, kalau kita buat keputusan dalam kehidupan dunia kita nak enjoy, kita nak berhibur, tetapi nanti kita akan menderita di alam akhirat dalam tempoh yang sangat panjang. Sebab apa tuan-tuan, umur kita di dunia 60 tahun tetapi duduk dalam kubur 40,000 tahun, di padang mahsyar 50,000 tahun, di titian sirat 1,500 tahun, dalam syurga dan neraka selama-lamanya. Maka tuan-tuan, orang bijak dia akan fikir, Nabi SAW beritahu, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak di kalangan umat aku dalam dunia ni bukan orang yang periksa 19A, bukan orang periksa 17A, bukan anak yang periksa dapat 5A. Orang bijak bukanlah orang yang Masya Allah dapat mengumpul duit banyak, duduk dalam bank, dapat beli tanah banyak. Kita kata dibeli, dia ada aset yang banyak.
dalam kehidupan kita di dunia. Kita faham orang yang bijak cari duit, kita kata dia orang cerdik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-kayyisu man dana nafsahu, orang bijak selalu muhasabah diri dia, aku akan mati pada bila-bila masa saja. Malaikat maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu baru ni kita dengar orang mempertikaikan hadis, kenapa malaikat maut datang ziarah kita 70 kali sehari. Ada orang kata itu bukan hadis, ya. Ha, wallahu alam. Tetapi kalau tak nak terima hadis ni tak apa. Tapi tolong terima satu lagi hadis. Nabi SAW beritahu, malaikat maut ni, dia punya besar badan dia, dia berdiri di dunia, kaki di dunia, kepala mencecah langit yang pertama. Dia tengok dunia ni 360 kali satu hari. Dan seluruh nyawa manusia ni di depan malaikat maut seumpama satu hidangan makanan yang dihidang dalam pinggan. Masya Allah, dia boleh ambil bahagian mana yang dia nak daripada manusia. Hari ni nak ambil belah sini dia ambil, esok nak ambil belah sana dia ambil. Tetapi kesudahannya satu hari nanti, seluruh makanan dalam pinggan akan habis, dikutip, dimakan. Masya Allah, malaikat maut akan datang tengok kita tiap-tiap hari. Wahai hamba Allah, bersediakah kamu kalau seandainya aku ambil nyawa kamu pada malam ini? Bersediakah kamu? Bersediakah kamu? Yakinkah kamu kalau mati pada malam ini kamu ahli syurga? Yakinkah kita kalau kita mati pada hari ini, anak isteri kita calon-calon ahli syurga? Maka tuan-tuan rahmati Allah, ini peluang Allah bagi sebelum kita mati. Sedangkan Masya Allah, seketika mana kita sedang enak menikmati kehidupan ini, kita kena yakin dalam kubur berjuta-juta manusia sedang meraung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menangis depan Allah, merayu kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, kami nak balik ke dunia, ya Allah. Kami nak balik bukan nak jumpa anak bini, bukan nak jumpa kawan lagi, ya Allah. La'alli a'mal salihan fima taratu. Kalau kami balik ke dunia, kami nak buat semua amal soleh yang kami telah tinggalkan waktu kami hidup di dunia dulu. Kerana kerja kami tinggalkan sembahyang sunat, kami tinggalkan baca Quran. Kerana sibuk cari dunia, ya Allah, kami lupa berzikir kepadamu, ya Allah. Kami tak bersedekah pun satu hari kadang-kadang, ya Allah. Satu hari tak buka Quran, ya Allah. Satu hari tak sembahyang sunat. Satu hari tak sembahyang tahajud. Kami tak sembahyang duha, ya Allah. Kami tak bertaubat kepadamu, ya Allah, dalam dunia. Kalau kami balik semula buat kali yang kedua, maka kami pasti akan tinggalkan kawan-kawan yang lama. Kami akan cari kawan-kawan yang soleh. Tiap-tiap hari kami akan habiskan masa untuk beribadah kepadamu. Tetapi Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Masa kamu telah habis. Manusia minta, ya Allah, kalau boleh balik setahun pun tak apa, ya Allah. Tak payah lama. Maka Allah kata, tak boleh. Setahun pun tak boleh, ya Allah. Kalau boleh, panggillah kami balik sebulan. Tak boleh balik sebulan, maka satu minggu. Kalau tak boleh seminggu, satu hari. Kalau tak boleh satu hari, bagilah sejam atau satu saat. Tetapi Allah mengatakan, kalla, selama-lamanya tak akan dibenarkan untuk kamu kembali semula ke alam dunia. InsyaAllah. 2 minit lagi. InsyaAllah 2 minit lagi. Jadi hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, ini keadaan manusia yang berbeza-beza. Kenapa hari ini kita masih belum bersemangat untuk beribadah kepada Allah SWT? Kadang-kadang sehingga Allah Taala tanya kepada kita dalam Al-Quran, alam ya'nini alladhina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah. Wahai hambaku, dengar sini baik-baik. Apakah sampai hari ini kamu dah hidup lama dalam dunia, sampai hari ini belum tiba ke lagi masanya untuk kamu betul-betul khusyuk beribadat kepada aku? Cuba tanya pada diri kita, tuan-tuan, hari ini khusyuk ke dah belum semayang kita, tuan-tuan? Kita dah hidup 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Bila kita nak dapat khusyuk dalam semayang kita? Apakah kita nak tunggu bila kita dah mati baru kita nak semayang dengan khusyuk, tuan-tuan? Ini tak akan mungkin berlaku. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita, kita kena usaha, tuan-tuan. Daripada khusyuknya 10%, bertambah 20%, bertambah 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Maka hari ini, tuan-tuan, tanya pula diri kita, waktu baca Quran, rasa ketidak kelazatan, kemanisan masa baca Quran? Masa kita berzikir sebut nama Allah, sampai hari ini manis ke tidak rasa di mulut kita menyebut nama Allah Ta'ala? Sama macam kita sebut nama makwa kita, nama isteri kita, nama anak kita, nama mak kita, nama ayah kita, tuan-tuan. Kalau belum Allah tanya,
belum tiba masa ke lagi sampai sekarang. Aku dah bagi masa yang begitu banyak kepada kamu. Sedangkan Allah beritahu dalam Quran, awalam nu'ammirukum, tak cukup panjang ke umur yang aku bagi kepada kamu. Wahai hambaku, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, satu tempoh yang cukup panjang, siapa-siapa nak ambil pengajaran, siapa-siapa nak ambil pelajaran dalam hidup kami, dalam hidup kamu, nak ambil iktibar, mereka dah mampu nak ambil pelajaran, nak belajar daripada cara orang lain mati. Tuan-tuan, kita tengok kawan kita, walaupun dia jaga kesihatan, kita kata orang sihat selalunya lambat mati. Sebenarnya pembohong, tuan-tuan. Baru saja baru ni dalam bulan lepas, satu orang sahabat kita di Jerantut, orang yang hari-hari aktif bersukan, tengah main takraw, dia meninggal dunia, tuan-tuan. Masya Allah, malaikat datang pada bila-bila masa saja. Tetapi kata ulama, aku hairan tengok manusia ketawa berdekah-dekah, sedangkan kain kafan untuk balut jenazah dia petang semalam dah dicetak, dah siap ditenun, dah sampai di kedai. Tiba dia mati, terus pergi beli kain kafan tersebut, tetapi dia masih lagi belum buat apa-apa persiapan untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah kita bagi laluan untuk azan, insyaAllah lepas tu kita akan sambung lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah SWT sekalian, banyak pertanyaan yang Allah tanya kepada kita dalam Al-Quranul Karim sebagai manusia, selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pertanyaan yang Allah tanya kepada kita sebentar tadi yang saya bacakan, awalam nu'ammirukum, apakah masih belum cukup panjang, apakah masih belum cukup lama umur yang aku berikan kepada kamu. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, satu tempoh yang mana siapa-siapa yang nak belajar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada teman-teman mereka, kepada rakan-rakan mereka, kepada orang di sekeliling mereka, macam mana cara mereka menghadapi kematian. Nescaya kamu dah mampu untuk mempelajari sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar dalam kehidupan kamu dalam dunia ini. Waja'akumun nadhir, dan peringatan daripada Allah dah datang. Masya Allah. Ulama menafsirkan apakah peringatan-peringatan daripada Allah, yang mana Allah nak beritahu kepada kita bahawasanya masa keberangkatan kita meninggalkan alam dunia dah semakin dekat. Tuan-tuan selalu pakai handphone, dalam handphone kita akan tulis persentaj bateri yang kita pakai. Kadang-kadang bateri kita dah tinggal 50% reminder. Kadang-kadang dia bagi persen, bagi peringatan pada kita, dia gegar sikit, Masya Allah vibrate, Masya Allah tuan punya bateri dah tinggal 30%, tolong segera Masya Allah charge bateri tersebut. Tetapi umur kita tak boleh charge lagi dah. Kalau dah tinggal 20%, dia tak akan boleh charge untuk balik 100%. Umur kita akan terus berkurang, berkurang, berkurang. Dan Allah beritahu, kami hantar peringatan untuk ingatkan kamu. Maka apa makna nazir dalam ayat ini? Ulama tafsir menafsirkan peringatan, reminder yang Allah hantar kepada kita supaya kita insaf, supaya kita segera bertaubat kepada Allah, adalah uban di kepala dan di janggut kita, Masya Allah. Uban ni satu petanda yang besar, peringatan daripada Allah bahawasanya zaman keberangkatan kamu meninggalkan dunia dah semakin dekat. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dalam hidup kita, dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita jangan bertangguh-tangguh, jangan berlengah-lengah, Masya Allah. Tetapi kita hari ni, kenapa kita rasa kehidupan kita ni, kenapa kita masih lagi belum bersemangat, masih belumlah datang lagi betul-betul keazaman, masih belum lagi kita bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang lain beribadat, kita kata biarlah, itu masa dia, itu dia ada masa lapang, saya masih sibuk, saya banyak kerja lagi, saya banyak tugas yang saya nak buat, itu dia boleh buat, alhamdulillah, saya belum lagi, belum tiba masanya bagi saya. Tetapi hakikat sebenarnya, kita sedang menipu diri kita sendiri, kita sedang menginaya diri kita sendiri. Kita tahu kita akan balik dalam kubur, 40 ribu tahun dalam kubur. Apa yang kita nak makan dalam kubur, apa yang kita nak minum di sana, kenderaan apa yang kita nak naik selama 40 ribu tahun, apa rumah yang kita nak duduk dalam kubur, yang mana Nabi SAW beritahu, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah, kubur boleh berubah menjadi salah satu daripada taman-taman syurga mengikut amalan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, aw hufratun min hufarin niran, ataupun kubur boleh berubah menjadi lembah daripada lembah neraka Allah, bergantung kepada amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Tetapi masya-Allah hari ini
kita ditipu oleh nafsu kita, kita ditipu oleh syaitan, kita ditipu oleh musuh kita, kita ditipu oleh sahabat-sahabat kita. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada empat musuh yang sentiasa menghalang kita nak beribadat kepada Allah ta'ala. Yang pertama, nafsu kita. Nafsu kita masih belum lagi buat keputusan, walaupun Ramadan demi Ramadan telah datang. Sedangkan kita dengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam berbuat kebaikan tak pernah berkira-kira, tak pernah orang kata. Ada istilah macam kita selalu beritahu, orang Melayu kata buat baik berpada-pada. Masya Allah, sebenarnya buat baik tak boleh berpada-pada. Kita kena berhabis-habisan, kita kena berlomba-lomba, kita kena kejar masa kita, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW ajar kita, idza asbahta fala tantazurul masa, bila kamu berada pada waktu pagi, jangan tangguh mana-mana amalan sampai waktu petang, kerana tidak ada jaminan kamu akan hidup sampai ke petang hari. Wa idza amsayta fala tantazurus sabah, bila kamu berada waktu petang, jangan tangguhkan mana-mana amalan sampai tiba waktu subuh. Sebab itu sahabat Nabi mengatakan, kami sahabat-sahabat Nabi, bila kami bagi salam ke belah kanan, kami tak yakin kami ada nyawa untuk bagi salam ke belah kiri. Bila kami melangkah kaki kanan, kami tak yakin Allah masih kekalkan nyawa kami sehingga kami dapat melangkah ke kaki yang kiri. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, hari ini syaitan tipu kita. Dibagi dua penyakit kepada kita, iaitu saufa, penyakit taswif, dan penyakit tulul amal. Saufa ni kata bukan hari ini. Saya nak baca Quran tapi bukan hari ini. Saya nak belajar agama tapi bukan hari ini. Saya nak didik anak saya tapi bukan hari ini. Saya nak bertaubat tapi bukan hari ini, satu hari nanti. Yang kedua, penyakit diletakkan dalam diri kita adalah tulul amal, panjang angan-angan. Masya Allah. Lepas kita dapat ini, kita nak kejar pula satu lagi, dah dapat satu lagi, nak kejar satu lagi. Dalam keadaan kita tengah sibuk mengejar tadilah, tiba-tiba datang malaikat maut. Allah SWT beritahu kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai anak dan harta kamu melalaikan kamu daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, daripada beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, itulah orang paling rugi dalam kehidupan dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu secepat mungkin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kamu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, hari ini kita nak tahu sama ada kita termasuk di kalangan orang bersyukur ataupun tidak. Sebab apa? Nabi SAW beritahu ada dua tanda jika ada pada diri satu orang, maka dia dianggap sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kita tengok ada tidak dua tanda ini pada diri kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, umat yang bersyukur dan bersabar dalam urusan dunia, dia akan selalu memandang kepada nasib orang yang lebih rendah daripada mereka. Siapa yang orang lebih susah daripada kita? Tidak ada orang paling lemah, paling miskin di kalangan umat akhir zaman lebih daripada miskinnya para-para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Tengok macam mana mereka dalam kemiskinan mereka, mereka boleh sebarkan Islam ke seluruh dunia, tuan-tuan. Walaupun mereka miskin, mereka tak ada kapal terbang, mereka tak ada kenderaan, mereka keluar jalan Allah, jalan kaki, mereka naik keldai, mereka naik unta untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah. Walaupun di rumah mereka, mereka tak ada makanan, mereka tak ada pakaian, para-para sahabat Nabi diceritakan seluruh hidup mereka, mereka cuma ada satu helai baju saja mereka pakai sepanjang hayat. Isteri Nabi pun begitu juga. Isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami isteri Nabi cuma ada selai pakaian kami pakai seumur hidup. Itulah pakaian kami pakai masa kami suci, itulah pakaian kami pakai waktu kami datang bulan. Ini keadaan susah payah isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang demikian itu tak melemahkan mereka. Bahkan orang-orang miskin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba beribadah kepada Allah dengan orang kaya-kaya. Masya Allah. Satu hari orang miskin datang dalam keadaan sedih berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dutur bil ujur. Orang kaya-kaya di kalangan kita, jutawan-jutawan
dah laju pergi meluncur masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, bawa pahala yang begitu banyak. Masya Allah, yusalluna kama nusalli, dia orang semayang sama macam kami semayang. Wayasumuna kama nasum, mereka berpuasa macam mana kami berpuasa. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Mereka mampu bersedekah. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Dengan lebihan harta mereka boleh buat masjid, mereka boleh bangun macam-macam, mereka boleh bersedekah, mereka mampu pergi umrah, mereka mampu pergi haji, sedangkan kami tak mampu nak melakukan apa-apa sumbangan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat bijak, sangat bijaksana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakar motivasi tuan-tuan. Walaupun Nabi tahu orang miskin memang tak akan mampu untuk berbelanja sesuatu jalan Allah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bukankah Allah Taala telah jadikan begitu banyak benda untuk kita sedekahkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beritahu pada orang miskin, innalikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya bagi tiap-tiap tasbih itu sedekah. Bila kita ucap subhanallah, berarti kita telah bersedekah dengan Allah Ta'ala. Wa kullu tahmidatin sadaqah, tiap-tiap ucapan alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, takbir itu pun sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, ucap la ilaha illallah itu pun sedekah. Bahkan Masya Allah, senyum itu pun sedekah. Buangkan sesuatu daripada tengah jalan itu pun sedekah. Suap makanan dalam mulut isteri pun sedekah. Bahkan bersama dengan isteri pun sedekah. Masya Allah, terperanjat para-para sahabat, ya Rasulullah, takkan bersama dengan isteri pun dapat pahala sedekah? Nabi kata, macam mana kalau disalurkan syahwat dia kepada tempat yang haram, dia melakukan perzinaan, apakah dia akan masuk neraka? Apakah dia akan diazab oleh Allah? Maka betul kata para sahabat, begitulah kata Nabi. Bila dia menyalurkan syahwat dia pada saluran yang halal, maka dia pun akan dapat pahala sedekah. Maka sebelum sahabat-sahabat Nabi balik, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW ajar satu amalan kepada para-para sahabat. Wahai orang-orang miskin di kalangan umat aku, kamu ambillah amalan ini. Seandainya kamu lakukan amalan ini, tak ada siapa pun dalam dunia ni pada hari ini amalan mereka lebih daripada kamu, melainkan kamulah orang paling banyak amalan dalam kehidupan kamu dalam dunia. Apakah amalan itu ya Rasulullah? Nabi SAW pun ajarkan, wahai sahabatku yang miskin, setiap kali lepas sembahyang, jangan tinggal untuk kamu bacakan tasbih 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, la apa Allahu akbar 33 kali, dan ucaplah sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka dengan ini, ganjaran yang Allah bagi kepada kamu pada hari ini, tidak ada siapa yang mampu mengalahkan amalan kamu pada hari ini. Masya Allah, sahabat Nabi orang miskin pun balik dalam keadaan gembira sekali, balik jumpa dengan anak isteri macam baru balik dapat hadiah yang paling besar, hadiah paling mahal. Wahai isteri aku, Rasulullah SAW ajar kita amalan ini. Masya Allah. Tapi Masya Allah, orang kaya di kalangan para-para sahabat Nabi, mereka pun bijak juga. Masya Allah, kami tengok kamu orang miskin sekumpulan datang pergi jumpa Rasulullah tadi, rasa-rasanya ada apa amalan, apa yang hadiah yang Rasulullah bagi pada kamu semua, yang mana kami tengok wajah kalian ni ceria, nampak macam bergembira sangat. Masya Allah, orang miskin tadi ada juga yang Masya Allah pecah rahsia kepada orang kaya-kaya di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, dia orang pun satu orang beritahu kepada orang kaya, Rasulullah ajar pada kami, seandainya kamu baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka dengan ini Allah Ta'ala bagi ganjaran begitu besar pada kamu. Akhirnya orang kaya pula dapat berita ini, disebarkan di kalangan mereka sehingga semua orang kaya pun amalkan. Masya Allah, akhirnya datang pula orang miskin jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hari yang lain. Ya Rasulullah, sebelum ini kami tanya pada tuan amalan, amalan apa yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, tetapi ada juga di kalangan kami pecah rahsia pada orang kaya. Akhirnya orang kaya pun buat amalan yang kami buat ya Rasulullah, akhirnya beritahu kepada kami amalan yang lebih baik, ataupun ya Rasulullah apa yang patut kami buat. Maka akhirnya Nabi SAW beritahu, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itulah kurniaan yang Allah bagi kepada orang yang dikehendaki, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala. Jadi dalam urusan dunia, kita kena tengok orang yang lebih rendah daripada kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain, rumah mereka, rumah Rasulullah, macam mana rumah Nabi SAW? Nabi berdiri, kepalanya mencecah dia punya bumbung dia. Bila Nabi tidur, kepala mencecah dinding belah kanan, kaki mencecah dinding belah kiri. Ini orang kata kesempitan keadaan rumah Nabi SAW. Pernah satu kali tuan-tuan rahmati Allah,
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sedang merajuk daripada isteri dia. Sebulan Nabi tak balik ke rumah. Nabi iktikaf dalam masjid dalam satu bilik. Tiba-tiba Sayyidina Umar merayu pada Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, izinkan aku masuk nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Masya-Allah, bila kali yang ketiga Sayyidina Umar minta nak masuk dalam bilik Nabi, bila Sayyidina Umar masuk dalam bilik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wabarakatuh, tiba-tiba Sayyidina Umar tengok bilik tersebut. Sayyidina Umar telah menangis tengok bilik Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apa perabot dalam rumah Nabi SAW. Dalam bilik Nabi tidak ada apa-apa tilam yang empuk, tidak ada sofa. Maka Masya Allah, bahkan ada gereba yang digunakan, iaitu kulit kambing yang dijahit untuk dibuat bekas air. Ada sikit-sikit lah orang kata bekas untuk makanan dan tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, dianyam daripada daun-daun kurma dan bahkan orang kata tilam ataupun bantal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kulit kambing yang di dalamnya dipukul, dikatokkan, orang kata pelepah-pelepah kurma sampai jadi hancur, dijadikan sebagai kekabu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, kesan-kesan tikar melekat di tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menangis, "Ya Rasulullah, begini keadaan tuan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Umar, "Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar?" Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Tuan adalah satu orang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah sayang, yang Allah paling cintai, tetapi hidup tuan dalam kemiskinan, sedangkan musuh Islam, Maharaja Rom, Maharaja Farsi yang tak pernah beriman pada Allah, mereka hidup bergelumang dalam kemewahan. Mereka duduk di atas tilam-tilam yang empuk. Mereka duduk di atas singgasana yang hebat." Maka akhirnya Nabi SAW beritahu dalam keadaan tersenyum kepada Sayyidina Umar, "Ama tardha ya Umar ayyakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Nampaknya kamu masih belum redha, wahai Umar. Allah nak bagi dunia kepada mereka, tapi Allah nak bagi akhirat kepada kita. Allah nak bagi syurga kepada kita, tuan-tuan. Inilah apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu satu orang bersyukur ataupun bersabar dalam kehidupan dunia, yang pertama dia kena tengok dalam urusan dunia kepada orang yang lebih rendah kedudukan daripada mereka dari segi nasib mereka. Tetapi dalam urusan akhirat, yang kedua, orang yang bersyukur dan bersabar, tanda yang kedua adalah dia selalu memandang kepada orang yang lebih tinggi amalan daripada mereka dalam urusan akhirat. Tetapi hari ini kita terbalik, tuan-tuan. Dalam urusan dunia kita pandang orang lebih hebat daripada kita. Kita dah hebat dah, kita dah cukup mewah dah, tapi kita tengok orang tu naik kereta lagi mewah pada kita, kita kata dia lagi kaya daripada saya. Pernah saya makan bersama dengan billionaire lah, Masya Allah, di satu negara, di tempat kita makan satu meja. Maka dia orang sembang-sembang, datuk-datuk ni sembang dengan saya, "Ustaz, meja yang ustaz makan sebentar tadi tu, itu Masya Allah multi-billionaire ustaz. Dia orang lagi kaya daripada kami." Masya Allah. Ya, sebenarnya hakikatnya tuan-tuan, di dunia ni memang kita rasa beza antara orang kaya dengan orang miskin. Tetapi hakikatnya di sisi Allah Ta'ala tidak ada perbezaan sama sekali. Sepatutnya dalam urusan dunia kita rasa dah qanaah dah, cukup dah dengan apa yang saya ada. Kereta dah ada 2 biji, 3 biji, alhamdulillah. Anak semua sihat, alhamdulillah. Rumah dah ada tempat berteduh, alhamdulillah. Pekerjaan dah ada, duit pencen dah ada. Tetapi yang tak ada sekarang ni amalan nak balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tak ada lagi, baca Quran tak ada lagi, zikir tak ada lagi. Ah, masya-Allah, sedekah masih kurang. Masih kurang berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi tak reti, banyak lagi jahil, tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu orang makcik di Thailand waktu saya belajar dulu. Dia kata, "Makcik bimbang sangat nak mati ni. Banyak sangat lagi benda yang makcik tak tahu. Makcik takut kembali pada Allah. Allah tanya banyak benda yang makcik tak tahu." Ini keadaan sebahagian orang nak menghadapi kematian mereka, bimbang, persiapan tak cukup, tuan-tuan rahmati Allah. Sedangkan di dalam dunia ni, Imam Suyuti kata ada 3 jenis orang manusia. Satu golongan yang pertama, dia merindukan kematian, tuan-tuan. Bila sebut mati rasa seronok, rasa bangga. Sebab apa, tuan-tuan? Bila-bila masa saja, bila saya mati, saya akan bertemu dengan kekasih saya yang paling saya cintai, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah dan Rasul. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masya-Allah, pada ketika hari terakhir dia berada dalam dunia, dia setelah dikepung oleh musuh Islam, berhari-hari tak makan, hari itu dia tengah baca Quran dalam keadaan sangat-sangat lapar, menggigil kelaparan. Tiba-tiba dia tertidur sekejap. Dalam tidur dia,
datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dia bertanya kepada Sayyidina Uthman, "Wahai Uthman, apakah hari ini kamu tak teringin nak berbuka puasa dengan kami di alam akhirat sana?" Masya-Allah. Akhirnya kata Sayyidina Uthman, "Aku nak sangat ya Rasulullah. Aku nak pada hari ini aku berbuka puasa dengan tuan." Sahabat Nabi sanggup mati kerana nak berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah golongan pertama, golongan paling istimewa sekali tuan-tuan. Tetapi masya-Allah ada satu lagi golongan, kata Imam Suyuti rahimahullah taala, bila sebut mati dia takut. Takut nak mati, tak nak sebut mati. Sebab apa? Dia kata belum bersedia lagi masya-Allah. Dia ibarat kata satu orang yang ada appointment dengan satu orang raja pukul 9 pagi contohnya, memang ada appointment dengan raja, sangat penting appointment tadi. Tetapi kerana persiapan tak cukup, baju tak beli lagi, songkok tak betul lagi, apa persiapan, minyak wanginya, dengan kenderaannya, macam-macam, dia bimbang, dia pergi jumpa raja dalam keadaan raja tak berkenan dengan kedatangan dia. Maka golongan yang kedua ni tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka yang rugi tuan-tuan. Tetapi satu lagi golongan, kata Imam Suyuti, bila sebut mati, itulah pantang dia. Paling tak suka dengar perkataan mati. Sedangkan Nabi beritahu, al-kayyisu man dana nafsah, orang yang bijak di kalangan umat aku selalu muhasabah diri, wa amila lima ba'dal maut, buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Wal-ajiz, orang yang bodoh di kalangan umat aku, yang lemah di kalangan umat aku, man atba'a nafsahu hawa, hidup di dunia ikut kehendak hawa nafsu. Nafsu nak buat apa, nafsu nak pergi mana, nak berkawan dengan siapa, nak makan halal, nak makan haram, yang syubhat, yang yang tak diberkenankan oleh Allah Ta'ala, semua disental. Tetapi wa tamanna 'alallahi al-amani, dia meletakkan cita-cita, insya-Allah kalau saya mati tetap Allah Ta'ala akan masukkan saya dalam syurga. Allah tu kan pemaaf, Allah tu kan pengampun, Allah tu kan pengasih. Orang macam itu pun Allah boleh masuk dalam syurga, takkan macam saya ni, masya-Allah. Sedangkan Nabi SAW beritahu, kullun nas mu'afa, setiap pendosa akan dimaafkan oleh Allah, illal mujahir, melainkan orang yang buat dosa dalam keadaan nak tunjuk-tunjuk pada orang, dalam keadaan riak dia buat dosa, orang ni tak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, kata Imam Suyuti, bila sebut nak mati ni, dia paling benci. Sebab dia apa? Dia tahu mati ni akan memisahkan dengan dunia yang dia telah anggap macam segala-galanya dalam hidup dia. Dunia itulah syurga dia. Sedangkan tuan-tuan, orang beriman syurga kita ada di alam akhirat sana. Nabi SAW pada malam Isra' wal Mi'raj dah tengok betapa indahnya syurga. Nabi balik cerita dekat kita supaya kita faham. Hari ini kalau kita cerita tentang syurga dalam keadaan kita duduk dalam dunia, mungkin kita tak faham. Tetapi Nabi Allah Idris AS satu hari tengah sibuk-sibuk beribadat kepada Allah di dunia, tiba-tiba malaikat ajak dia melancung pergi tengok syurga Allah Ta'ala. Sampai waktu nak balik, tak nak balik, dia turun ke dunia. Sebab apa? Dia kata begitu indahnya syurga Allah Ta'ala. Pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok betapa indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syurga itu tanahnya diperbuat daripada al-miskul asfar, kasturi yang paling wangi sekali, masya Allah. Dah wangi kasturi tadi pula, ditambah pula kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keindahan di mana pasir-pasir di syurga itu diperbuat daripada mutiara-mutiara, masya Allah, yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh dataran-dataran syurga. Ditambah pula kecantikan pasir-pasir mutiara tadi, ditambah pula dengan keindahan batu-batu kerikil, yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batu kerikil di dalam syurga adalah diperbuat daripada butiran-butiran intan belian, permata luk-luk dan marjan, permata zabarjat, Allah taburkan di seluruh permukaan syurga, masya Allah. Dan Nabi SAW ceritakan kepada kita, rumput-rumput dalam syurga diperbuat daripada bunga-bunga za'faran, yang mana tanah syurga dah wangi, tambah pula dengan kewangian, keharuman bunga za'faran. Dan masya Allah, dalam syurga ada banyak sekali taman-taman. Di dalam taman-taman syurga itu ada bunga-bunga raihan yang ditumbuhkan oleh Allah SWT, menambahkan lagi keharuman syurga Allah SWT. Dan Nabi SAW ceritakan kepada kita, aku tengok pokok dalam syurga, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kamu nanti dalam syurga boleh petik buah sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring. Kamu boleh makan buah-buahan dalam syurga. Bila kamu berjalan di dalam
taman syurga. Maka nanti kata dalam Al-Quran, Allah beritahu qutufuha daniyah, bila kita berjalan, dahan syurga akan merendahkan dahannya, dahan rantingnya di depan mata kita, dan buah akan beritahu kepada ahli syurga, tolonglah makan kami wahai ahli syurga, tolonglah makan kami. Kita petik buah dalam syurga, kita makan. Ulama kata rasa buah-buahan dalam syurga, setiap gigitan tadi 70 rasa yang berbeza-beza, rasa yang tak pernah kita rasa kecapi dalam kehidupan dunia. Masya Allah, bila kita makan sambil pejam mata, seluruh tubuh badan kita merasakan kelazatan, keenakan buah tersebut. Bila kita buka mata kita, tengok buah tadi bertangkup semula. Inilah keadaan pokok-pokok buah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di celah-celah taman syurga itulah mengalir empat batang anak sungai. Yang pertama, sungai yang diperbuat daripada susu. Ada sungai yang diperbuat daripada madu. Ada sungai yang mana isinya adalah daripada air cairan-cairan arak. Dan ada sungai yang Masya Allah mengalir, yang di dalamnya ada air yang begitu jernih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungai-sungai dalam syurga tidak bertebing, tak sama macam sungai di dunia. Sungai dunia ni ada tebing. Kita nak terjun dalam sungai, kena panjat pokok tinggi-tinggi, kita terjun. Kadang-kadang kita ambil tali, Masya Allah jadi tazan, terjun dalam sungai. Tetapi nanti dalam syurga, kita berlari saja, terus masuk dalam air. Tak payah terjun-terjun. Daripada lantai ni kita masuk terus dalam syurga. Nabi SAW mengatakan, birai sungai-sungai dalam syurga, di bawahnya Allah tatahkan dengan mutiara. Di tengahnya Allah tatahkan dengan mutiara. Di atasnya Allah tatahkan dengan mutiara. Kita terus masuk, berenang, mandi, minum. Boleh kita buat apa saja di dalam sungai yang Allah telah sediakan untuk kita. Nanti di dalam syurga, Nabi SAW ceritakan, ketika mana Nabi Muhammad SAW akan nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW akan mempersiapkan 120 barisan saf-saf orang beriman nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap orang di kalangan mereka akan ada pemimpin. Ya, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu akan jadi ketua alim ulama, yang mana seluruh ulama dalam dunia ini akan beratur di belakang Sayyidina Mu'az untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bendera para-para zahidin, orang paling zuhud dalam dunia, diberikan ke tangan Nabi Allah Isa AS. Semua orang yang zuhud, yang miskin dalam dunia, mereka akan duduk di belakang Nabi Allah Isa AS. Tetapi yang memegang panji-panji yang paling mulia, yang dipanggil Liwa'ul Hamdi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada emas. Masya Allah, yang menarik unta tadi adalah Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sampai di depan pintu syurga, Nabi ketuk pintu syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita keluasan pintu syurga Allah Taala, yang mana syurga ada 8 pintu gerbang. Masya Allah, entrance-nya ada 8, yang mana temboknya diperbuat daripada emas, pintu itu diperbuat daripada mutiara. Masya Allah, Nabi SAW akan ketuk pintu tersebut. Malaikat Ridwan akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa kamu yang berani ketuk pintu syurga? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, ana Muhammad SAW, aku yang mengetuk pintu syurga pada hari ini adalah baginda Muhammad SAW. Wah, kalau begitu, wahai Muhammad, kami sebenarnya para-para malaikat tak dibenarkan oleh Allah untuk buka pintu syurga, melainkan yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibuka pintu syurga pada malam Isra' wal Mi'raj. Nabi tengok pintu syurga tadi, keluasan pintu gerbang syurga Allah Ta'ala, tiap-tiap satu pintu besarnya sebesar 2 bulan perjalanan. Masya Allah. Tetapi akan tiba satu hari ketika mana seluruh umat aku akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, pintu syurga akan jam, akan sangkut, akan sesak dengan begitu ramainya umat manusia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, nanti di padang mahsyar, Nabi kita Muhammad SAW beritahu, orang yang paling beruntung di syurga nanti adalah orang yang paling banyak susah payah di dunia, orang paling miskin di dunia, orang yang paling banyak ibadah di dunia, mereka akan paling beruntung. Sehingga pernah Nabi SAW beritahu, nanti di padang mahsyar, ketika mana Allah telah tunjukkan betapa besarnya ganjaran yang Allah bagi kepada orang miskin, betapa besarnya ganjaran kepada orang yang paling banyak bersusah payah di dunia, yang paling banyak berpenat lelah dalam kehidupan dunia, maka di kala itu sehingga orang yang kaya-kaya, orang yang mewah-mewah, orang yang tak pernah hidup susah dalam dunia, mereka mencita-citakan, alangkah baiknya kalau di dunia dulu Allah tak jadikan kami orang kaya, tetapi kami diseksa kerana agama, sehingga kulit kami, daging kami disiat-siat dan dikerat-kerat dengan gunting. Itu lebih baik daripada kami menjadi orang kaya kerana kami dapat nampak orang yang paling banyak menderita dalam kehidupan dunia. Itulah orang yang paling bahagia, itulah orang paling tinggi darjatnya di dalam syurga Allah SWT.
Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita faham, tuan-tuan. Tetapi hari ini kita belum faham sebab kita belum pernah tengok syurga Allah Taala. Kita tetap nampak dunia juga, nampak juga di sini juga. Sedangkan Nabi Sallam bawa kita orang beriman ke rumah kita, negara kita, wilayah kita, warga negara kita, destinasi kita adalah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sana nanti, bila mana malaikat mendengar berita kedatangan ahli syurga nak masuk ke dalam syurga, maka satu orang malaikat akan mengumumkan, sesungguhnya pada hari ini inilah detik waktu-waktu yang dinanti-nantikan. Sebab apa? Nabi SAW beritahu, pada tiap-tiap malam yang pertama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, maka di kala itu syurga manusia akan dihiasi berlipat kali ganda lebih indah daripada tahun yang sebelumnya. Masya Allah, tahun lepas dah cantik, tahun lepas punya kecantikan lebih cantik daripada sebelumnya, sehingga akhirnya Masya Allah syurga pun dah confused, tuan-tuan. Syurga pun tertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kalau kami dah begitu cantik tahun lepas, tahun ni bertambah lagi kecantikan kami, bilakah tiba waktunya untuk kau serahkan ahli syurga untuk kami layan mereka dengan layanan yang sebesar-besarnya? Maka Allah beritahu, yushiku ayyakun, masanya telah hampir tiba. Masya Allah, bidadari-bidadari pun bersiar-siar dalam taman syurga, keluar ke anjung syurga pada malam yang pertama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, tanya kepada Malaikat Ridwan, wahai Malaikat Ridwan, apakah ini malam Lailatul Qadar? Malaikat Ridwan mengatakan, bukan, ini malam yang pertama daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Masya Allah, bidadari tengok daripada atas, tengok ke dunia, tuan-tuan, nak tengok macam mana suami mereka beribadah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka bidadari kalau dia tengok suami dia tengah aktif beribadat kepada Allah, mereka akan cukup bangga, ya Allah, bangganya kami tengok kekasih kami sedang sibuk beribadat, Masya Allah, di dunia sana. Tetapi kalau bidadari tengok suaminya pakat tidur je siang malam, Masya Allah, sepanjang bulan puasa masih belum nak baca Quran, masih belum pegang tasbih, masih belum datang ke masjid, tak semayang berjemaah lima waktu, Masya Allah, bidadari kita akan kecewa, ya Allah. Kami sedih tengok suami kami malas sangat, lemah sangat, ya Allah. Malunya kami ada suami macam ni. Sepatutnya suami kami ni bersemangat. Kami ni bidadari daripada atas bagi sokongan pada suami kami untuk mereka mempertingkatkan amalan mereka. Ya Allah, berilah kekuatan pada suami kami, berilah hidayah kepada suami kami. Masya Allah, kita nak beribadat, ada orang bagi sokongan, tuan-tuan. Sepatutnya kita, Masya Allah, semangat nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, bila kita masuk nanti ke dalam syurga, tuan-tuan, di saat itulah para-para malaikat akan bagi salam kepada semua ahli syurga. Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu semua. Tibatum, kamu dah buat pengorbanan yang terbaik dalam kehidupan dunia. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Sebab itulah nanti, hadirin dan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW beritahu, seandainya ada satu orang yang mana dalam kehidupan dia di dunia, sepanjang hayat dia sentiasa susah, tuan-tuan. Sentiasa miskin, sentiasa lapar. Daripada awal hidup sampai mati, tak pernah sekali pun Allah bagi satu nikmat pun pada dia. Tiba-tiba bila dicelupkan ke dalam syurga satu saat, masuk ke dalam pintu syurga, di saat itu dah jadi lupa daratan. Masya Allah, lupa diri dia. Sehingga nanti dikeluar balik dia daripada syurga, ditanya pula oleh malaikat, Masya Allah, sepanjang kamu hidup di dunia dulu, pernah ke rasa susah walau sesaat, walau sedikit? Masya Allah, dia kata, demi Allah, wahai Allah, sepanjang hidup aku, aku tak pernah rasa susah walau sekalipun. Itu baru saat, satu saat direndam, dicelup di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akan ada satu orang manusia nanti di alam akhirat, seumur hidup dia daripada kecil sampai dia mati, tak pernah sekalipun dia rasa susah, tak pernah sekalipun dia sakit, tak pernah demam, tak pernah susah. Tetapi nanti bila Allah rendam dia dalam neraka walau satu saat, dikeluarkan kembali daripada neraka, ditanya, apakah sepanjang hidup kamu di dunia pernah merasa hidup senang? Dia kata, demi Allah, satu saat pun saya tak pernah senang di dunia dahulu. Sesaat masuk neraka, dah lupa kenikmatan dalam dunia. Sesaat duduk dalam syurga, dah lupa segala penderitaan yang dialami di dalam sepanjang dia hidup di dunia. Sebab itulah, tuan-tuan, orang bijak, orang yang biar dia sanggup susah di dunia, tetapi biar dia senang untuk selama-lamanya, senang di alam akhirat. Masya Allah,
nanti bila mana kita semua masuk ke dalam syurga, Allah SWT akan mempersilakan kita semua untuk menjamu sarapan pagi yang pertama di dalam syurga Allah Ta'ala. Berhimpun semua ahli syurga dalam satu dewan, Masya Allah. Di waktu itulah kata Nabi SAW, Allah hidangkan 60 ribu jenis makanan untuk Allah jamu para tetamu dia, para-para ahli syurga. 60 ribu jenis makanan Allah SWT jadikan sebagai menu yang pertama untuk hari yang pertama, sarapan pagi yang pertama di dalam syurga Allah SWT. Di antara menu tadi, ada dua menu yang paling istimewa yang Allah sediakan. Yang pertama, hati ikan yang besar. Mudah-mudah cerita hati ikan paus Allah bagi kita makan dalam syurga nanti. Yang kedua, Masya Allah, daging bakar daripada daging lembu syurga Allah Ta'ala. Itu makanan hidangan yang istimewa. Habis kita selesai sarapan pagi, Masya Allah, nanti malaikat akan datang sambut kita, bawa unta daripada emas, dudukkan kita di atas unta, bawa kita, pimpin kita kembali ke syurga kita, Masya Allah. Demi Allah, kata Nabi SAW, bila kita sampai ke depan pintu syurga, kalian lebih kenal rumah kalian dalam syurga sama macam kalian kenal rumah di dunia, Masya Allah. Sampai di depan pintu syurga kita, kata Nabi, tiap-tiap syurga bagi satu orang manusia ada 4 pintu pula nak masuk. Satu pintu daripada pintu tadi, dia akan diziarahi oleh para-para malaikat. Daripada pintu tadi akan datang kaum keluarga untuk ziarah dia. Yang ketiga, daripada pintu tadi dia akan dapat berdialog dengan ahli neraka di kalangan sahabat-sahabat dia. Pintu yang keempat, daripada pintu tadi dia akan berpeluang untuk pergi ziarah Allah Subhanahu Wa Taala ikut laluan yang dikhususkan oleh Allah Taala. Maka dia akan masuk ke dalam pintu syurga. Sampai di sana, sedang menanti di dalam syurga Allah Ta'ala, sekalian bidadari. Untuk sekalian orang beriman, ada 72 orang bidadari yang Allah sediakan sebagai isteri mereka. Allah beritahu, zawajnahum bihurin ain. Dalam syurga kami kahwinkan mereka dengan bidadari-bidadari, yang mana Masya Allah, di samping bidadari, Allah Ta'ala jadikan para-para malaikat sebagai khadam kepada kita. Di dalam syurga nanti, Nabi beritahu, tiap-tiap ahli syurga ada 80 ribu para-para malaikat yang siap sedia untuk berkhidmat kepada ahli syurga untuk selama-lamanya. Mintalah kepada kami apa saja. Hari ini kita paling kaya, tuan-tuan, orang Dubai, tuan-tuan. Orang Dubai ni selalunya kalau kat rumah mereka, ada 16 orang pembantu rumah. Masya Allah, ini orang tukang basuh baju, ini tukang sidai kain, ini orang tukang jaga anak, ini driver tolong hantar anak pergi sekolah, ini driver peribadi. 16 orang tukang pembantu rumah, Masya Allah, kita orang kaya. Madrasah saya di Afrika Selatan, ada 50 orang khadam berkhidmat di madrasah. Tukang cuci longkang, tukang cuci baju, tukang setrika baju pelajar. Ini kita kata hebat dah madrasah ini. Ini madrasah VVIP ni kat Malaysia ni, kat dunia ni. Tetapi dalam syurga nanti, 80 ribu malaikat jaga kita seorang, tuan-tuan. Sehingga pernah dalam satu hadis Nabi tahu, bila Allah sampaikan mana-mana mesej kepada ahli syurga, malaikat duduk 40 orang malaikat membisik antara satu sama lain. Dan malaikat yang paling dekat dengan kita akan sampaikan pesan tadi, mesej tadi, mesej tadi, mesej tadi. Malaikat yang ke-40 akan sampaikan berita ini. Kami terima berita daripada Allah. Allah berpesan begini-begini. Begitu mulianya satu orang ahli syurga. Sebab itu Allah beritahu, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu pandang dalam syurga, mana-mana tempat kamu nampak nikmat. Tapi dalam dunia, tuan-tuan, kita pandang depan longkang, pandang belakang sampah, pandang sini bangkai, tengah highway pun ada bangkai anjing, ada bangkai kucing, ada bangkai babi. Tuan-tuan, tengah jalan penuh dengan traffic light, banyak bonggol-bonggol. Tuan-tuan rasa-rasa kita hidup di dunia ni seronok ke dalam keadaan macam ni, tuan-tuan? Kita hidup di dunia, rumah kita dah besar dah, tapi keliling rumah kita pula macam-macam jiran. Ada jiran bising, ada jiran macam ni. Macam mana kita nak bahagia hidup di dunia? Sebab itu, tuan-tuan, kalau Allah bagi satu orang manusia, Masya Allah, dengan kemewahan, dengan kekayaan, kita hati kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah telah bagi saya, belum tentu saya berjaya. Allah belum uji saya, lebih baik saya susah di dunia, tetapi saya akan senang selama-lamanya di alam akhirat. Yang faham tentang benda ni adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW kana ajwadun nas bil khair, orang yang paling banyak, paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Nabi orang paling dermawan di dunia ni, tuan-tuan. Nabi didik isteri dia sehingga Nabi SAW amalan dia setiap malam dua perkara sunnah yang sampai hari ini kita tak akan mampu nak ikut sampai mati. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah tidur dalam keadaan menyimpan harta di dalam simpanan dia, Masya Allah. Tak pernah simpan walaupun satu dirham, walaupun satu dinar. Tak pernah simpan makanan hari ini, rezeki hari ini, duit hari ini, untuk hari ini
Kalau ada lebih, aku sedekahkan. Begitulah juga Nabi SAW tak pernah tidur malam hari dalam keadaan menyimpan makanan di rumah dia. Begitu tawakalnya Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Pernah satu malam Nabi SAW bergolek tak boleh tidur sampai ke pagi. Isteri Nabi risau tengok kegelisahan yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Bila ditanya mengapa tuan tak lena tidur sepanjang malam, dia kata ada 7 biji korma semalam-semalam saya tak sempat sedekahkan. Saya takut kalau saya mati pada malam tadi, habislah saya peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 korma masih tersimpan. Apa saya nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekadar Rasulullah, Nabi didik anak isteri pun jadi dermawan, jadi orang yang sangat banyak menderma. Pernah satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sembelih kambing bagi makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembelih kambing dia belajar daripada Rasulullah kena sedekahkan. Dia sedekahkan badan kambing, apa orang kata peha kambing, kepala kambing bagi kat orang, tapi kerana dia tahu Rasulullah paling suka lengan kambing, maka disimpankan 2 lengan kambing untuk menjadi makanan jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sallam balik ke rumah dalam keadaan wajah yang termemek, dia kata, ya Rasulullah, semua kambing saya dah sedekahkan, tinggal 2 kaki saja lagi yang tinggal untuk kita makan pada hari ini. Apa jawab Nabi SAW? Wahai isteri kesayanganku, seluruh badan kambing dah masuk dalam syurga, tinggal 2 je kaki tinggal kat dunia. Kalau kamu sedekahkan 2 kaki ini pun, insyaAllah semua kambing dah masuk dalam syurga, dan kita akan kecapi nanti nikmat ini sewaktu kita kembali ke alam akhirat. Dengan berkat tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah telah berubah menjadi satu orang yang sangat dermawan. Pernah satu hari tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dapat harta daripada Baitul Mal 80,000 dinar. Kalau kita hari ini mungkin berapa bilion, wallahu alam. Berapa bilion duit tadi. Tetapi pada hari itu dia berpuasa, dia pesan pada hamba dia, duit ni sebelum buka puasa kamu kena habiskan, masya-Allah. Dia pun sedekah, 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 sedekah. Sebelum maghrib habis dah duit, alhamdulillah. Tapi dekat 1 minit, 2 minit nak buka puasa, minta maaf, puan, kita hari ini terlupa rupanya. Rupanya kita berpuasa, patutnya simpanlah 5 dirham ke, 3 dirham ke, 1 dirham buat beli makanan jamuan. Kalau kita nak beli di bazar Ramadan ni makanan sikit untuk kita buka puasa pada petang ini. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati kamu. Dah dekat nak buka puasa baru nak cerita duit dah habis. Patutnya tadi awal-awal lah simpan sikit. Tapi maknanya dia punya hamba dia pun betul-betul 80 ribu dinar macam tak dapat apa-apa pun hari ini. Tetapi para sahabat Nabi yakin semua apa yang mereka belanjakan jalan Allah Ta'ala, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ, kamu pasti dapati benda tersebut bukan habis, tersimpan di sisi Allah Ta'ala sebagai untuk bekalan kita di alam akhirat. Masya Allah, وَأَجْوَدُ مَا يَكُنُ فِي رَمَضَانِ, Nabi SAW akan menjadi orang paling dermawan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kita Muhammad SAW malam hari waktu biasa bukan bulan Ramadan pun Nabi sembahyang tahajud sampai bengkak-bengkak kaki, masya-Allah. Ini keadaan Nabi SAW di luar bulan Ramadan. Nabi sembahyang kadang-kadang 2 rakaat sembahyang, Nabi baca 4 juzuk dalam sembahyang, 4 juzuk Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang tahajud. Ini kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pernah satu orang sahabat tabi'in bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kamu cerita sikit macam mana sembahyang malam Rasulullah SAW. Maka di antara perkataan yang diberitahu, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya pada aku betapa panjangnya bacaan Nabi SAW dan betapa indahnya bacaan Rasulullah SAW. Jin dengar Nabi baca Quran dalam sembahyang pun terikut dan akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Siapa-siapa dengar Nabi bacaan Nabi, Masya Allah, satu orang sahabat yang bernama Tufail bin Amir Ad-Dawsi, Amir bin Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia dengar bacaan Nabi masa tu dia masuk ke Makkatul Mukarramah. Maka dalam dia bila dia masuk untuk menunaikan haji, Abu Jahal datang jumpa dia, engkau datang ke sini buat elok-elok, jangan buat kacau. Aku pesan kepada engkau, yang pertama jangan kamu datang dekat dengan Muhammad, jangan senyum dengan dia, jangan dengar dakwah dia, kamu jangan ikut dia. Masya-Allah, kata Tufail bin Amir Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, tak kisah. Kalau tuan tak bagi saya datang dekat dengan dia, tak apa. Saya sebagai membuktikan saya datang sini untuk ibadat, bukan nak ganggu orang. Dia pun letakkan kapas tutup telinga dia, masya-Allah. Maka dia pun keliling, tawaf keliling masjid, Masjidil Haram.
tawaf, dan tiba-tiba lalu tepi Nabi tengah baca Quran dalam sembahyang, tiba-tiba masya-Allah indahnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedapnya bacaan dia, indahnya tajwid dia masya-Allah. Maka akhirnya pusingan yang kedua makin sedap, pusingan ketiga makin sedap, pusingan keempat makin sedap, pusingan kelima dia dah buka kapas dia masya-Allah, letak dalam poket, pusingan keenam tak sabar nak masuk Islam, pusingan ketujuh tak sabar, habis tawaf Nabi selesai sembahyang, dipegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini keadaan sembahyang tahajud Nabi. Sembahyang tahajud pun boleh menyebabkan orang dapat terima hidayah, jin masuk Islam dengar bacaan sembahyang Nabi dalam solat tahajud. Masya Allah, kita gamaknya bila nak tiru jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata kita kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kekasih kita berjaga malam, sedangkan kita pada hari ini masya Allah tidur sepanjang malam sampai pagi. Sedangkan ditanya oleh satu orang tabiin, macam mana Rasulullah membagikan waktu malam dia? Dijawab oleh isteri Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarak wasallam membahagikan masa malamnya kepada tiga. Yang pertama masa untuk isteri dan kepada kaum keluarga, kepada anak-anak. Waktu yang kedua Nabi bagi masa untuk diri sendiri. Masa yang ketiga paling banyak Nabi bagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masa untuk Allah Nabi tak bagi siapa pun ganggu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pernah satu kali Nabi bersujud dengan begitu lama sehingga isteri Nabi terpaksa goyangkan badan Rasulullah, takut-takut Rasulullah dah meninggal dunia. Begitu sekali hebatnya ibadah Nabi ini di luar bulan Ramadan Al-Mubarak. Di siang hari memang Nabi sibuk berdakwah, berdakwah sampai setengah hari. Sampai balik pula badan Nabi dah kotor, badan Nabi dah sakit, badan Nabi kena baling batu, badan Nabi penuh dengan pasir-pasir. Balik pula masya Allah basuh tangan, ambil sembahyang, sembahyang duha, pergi masjid, ajar pula para-para sahabat. Hidup Nabi ni masya Allah tidak pernah berehat. Sebab itu bila Nabi dilantik menjadi Rasul, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La rahata li Muhammadin ba'dal yaum. Selepas daripada hari ini Muhammad tak akan pernah berehat sampai bila-bila masya-Allah. Sebab itu pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, pada hari itu ketika mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menangis dalam keadaan menjerit, dalam keadaan begitu sedih, wa karaba abatah, alangkah sengsaranya ayahanda aku pada hari ini. Tetapi kata apa jawab Nabi SAW, lepas daripada hari ini ayahanda tak akan penat lagi, ayahanda tak akan letih lagi, ayahanda tak akan susah lagi, ayahanda tak akan lapar lagi, wahai anak perempuanku. Sebab apa? Nabi faham hidup di dunia memang kena susah, hidup di dunia memang kita kena bermujahadah, kita kena korban, tahan hawa nafsu kita, kita tunaikan kehendak Allah SWT di dunia, nanti balik ke dalam syurga Allah hiburkan kita, Allah tunaikan apa saja yang kita syahwatkan, apa yang kita inginkan, semua akan ditunaikan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi diberitahu wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beritahu pada isteri dia, sesungguhnya biarkan aku beribadat dengan Tuhan aku. Maka kata isteri Nabi, bila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tak kenal lagi dengan anak dan isteri. Waktu itu masya-Allah luar bulan puasa, kadang-kala anak-anak cucu Nabi boleh panjat belakang dia, buat kuda, begitu sekali mesra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum keluarga. Tetapi bila tiba bulan Ramadan, kelakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tak kenal keluarga. Biarlah, bagilah masa aku satu bulan untuk menumpukan ibadah aku kepada Allah. Sebelah bulan lamanya dah bagi masa untuk keluarga. Sebab itulah masya-Allah kita tengok orang Arab bila tiba bulan Ramadan, selalunya mereka cutikan apa-apa aktiviti, tak nak penat, tak nak pergi jalan-jalan mana-mana. Dalam bulan puasa nak khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, Nabi menjadi semakin dermawan, semakin kuat bersedekah, semakin kuat berzikir, semakin kuat baca Quran. Masya-Allah tiap-tiap hari bila tiba bulan Ramadan, Jibril alaihissalam akan turun ke dunia untuk tasmi' bacaan Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu biasa Nabi SAW tasmid satu kali, satu juzuk satu hari, satu juzuk satu hari dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi masya Allah, setahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia, Nabi kita Muhammad SAW khatam dua kali sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Khatam tasmid dengan Jibril, tetapi di malam hari solat tarawih itu lain punya cerita. Tetapi ini tasmid dengan Jibril alaihi salam, khatamnya dua kali dalam sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Masya Allah, ini keadaan Quran Nabi kita Muhammad SAW. Begitu hebat Nabi Sallam. Tetapi wa ajwadu ma yakun
Nabi akan menjadi lebih dermawan bila mana Jibril AS datang nak berjumpa dengan Rasulullah. Nabi begitu gembira Jibril nak datang. Sedekah lagi banyak. Bila Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW, selalunya Jibril AS pesan, gosok gigi kamu dulu, sugi gigi dulu. Sebab apa? Kamu akan berjumpa dengan aku, kamu akan bercakap dengan aku, aku akan mendengar bacaan Quran daripada kamu. Ini ibadah Nabi SAW. Di malam hari semakin banyak Nabi beribadat. Tetapi bila tiba 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bukan sekadar dia yang akan sibuk beribadah kepada Allah, bukan sekadar Rasulullah beriktikaf, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengejutkan semua anak perempuan dia, semua isteri dia. Bangunlah kamu wahai Fatimah radhiyallahu anha, fa inni la amliku laki min Allah syai'a. Di hari kiamat nanti abah tak boleh kamu tolong, kamu tak boleh selamatkan kamu daripada api neraka. Bantulah diri kamu, bangun sembahyang tahajud, bangun baca Quran, bangun berzikir, bangun baca doa. Ini keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Begitulah keadaannya. Setiap tahun pada satu hari Nabi nak cari malam Lailatul Qadar, Nabi itikaf 10 hari dalam masjid. Sahabat Nabi pun tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf, dia orang pun pakai itikaf 10 hari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, 10 hari pertama aku tak jumpa malam Lailatul Qadar. Masya-Allah, cari pula 10 hari yang kedua, 10 hari yang kedua pun tak jumpa malam Lailatul Qadar. Jadi mana-mana sahabat yang dah beritikaf 20 hari, sambung pula 10 hari lagi kita itikaf, rupanya malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Maka akhirnya sahabat Nabi pun itikaf sebulan lamanya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kalau kita tengok kehidupan kita, tiap-tiap tahun Ramadan datang dalam hidup kita, kita tetap masih sama orang kata tempo ibadah kita. Patutnya dalam bulan biasa memanglah slow, patut masuk bulan Ramadan ini lain sikit dia punya panas dia, dia punya semangat dia, jazbah dia. Tetapi kita tengok dalam bulan buat, dalam bulan biasa pun biasa saja ibadat, dalam bulan Ramadan pun masih biasa. Yang bezanya nafsu makan kita, masya-Allah. Ha, biasanya orang laki-laki ni, ha, kita ni para-para suami, dalam waktu biasa ni nafsu makan tak tinggi sangat, tak mengidam macam-macam. Tetapi masya-Allah, bila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, waktu itulah masya-Allah hari ni abang mengidam sangat nak makan laksa Penang, masya-Allah. Esok nak buka puasa teringin nak makan rojak pula. Isteri kita kena buat lagi. Patutnya bini kita sibuk masa beribadat, habis masa nak baca Quran sibuk menyediakan juadah untuk berbuka puasa. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para-para sahabat tak hirau pun, tak penting pun nak makan buka puasa, nak makan apa. Selalunya wali-wali Allah Taala kalau dapat makanan daripada pagi, ha, sebelum buka puasa tak simpan makanan tadi. Dia kata ini bukan makanan kita, makanan orang lain, sedekah dulu. Sampai beberapa minit sebelum nak buka puasa dapat makanan, baru dia kata ini untuk makanan kita buka puasa pada petang ini. Tak ada fikir tentang nak buka puasa. Tetapi kita hari ini ibadah kita tak risau, tapi kita risau buka puasa nak makan apa, more nak makan apa, petang nak pergi bazar Ramadan, nanti nak raya nak pakai warna apa baju. Masya Allah. Sedangkan tuan-tuan, kita tak tahu lagi Ramadan kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, sepatutnya kita kena fikir hidup kita ni, kesenangan kita dalam syurga sepanjang kita berada di dunia. Kita kena berpenat, kita kena bersusah. Siang kita penat kerja, malam kita penat qiyamul lail, penat tarawih, penat baca Quran. Orang yang paling banyak penat di dunia, dialah orang yang paling bersenang lenang dalam syurga nanti. Sebab itulah diceritakan di antara orang paling gembira nak masuk syurga nanti, orang yang paling banyak berzikir pada Allah. Belum masuk syurga dah tengok dah rumah saya, masya Allah, cantiknya istana saya. Orang lain nak masuk syurga biasa je, tapi orang yang banyak berzikir kepada Allah nak masuk syurga, dia excited, tak sabar nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang bakal kita nikmati. Syaratnya masya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena faham hidup di dunia cuma sementara. Kalau tadi saya beritahu hidup ini umpama 2 rakaat sembahyang. Rakaat yang pertama kita berdiri depan Allah, kemudian kita dimatikan oleh Allah untuk sujud yang pertama, kemudian kita dihidupkan oleh Allah sesingkat duduk antara 2 sujud dalam dunia. Maka setelah itu Allah matikan kita, Allah akan bangunkan kita di padang mahsyar. Kita akan berdiri depan Allah untuk menghadapi perhitungan, penghisaban. Sebab itulah hari ini orang yang bijak, dia akan susah di dunia, tetapi biarlah dia senang lenang untuk kekal abadi selama-lamanya dalam akhirat. Kita penat di dunia tak apa, tetapi kita akan berehat selama-lamanya dalam akhirat. InsyaAllah saya rasa sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama tentang tajuk kita pada malam ini, penat di dunia dan kita akan berehat dan
akan bersedang-ledang di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan kepada saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar, insyaAllah kita semua diberikan taufik, hidayah dan kekuatan oleh Allah SWT, keazaman dan diberikan kelapangan oleh Allah SWT untuk kita sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik, Ramadan yang paling sempurna, Ramadan yang diterima oleh Allah SWT. Amin amin rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad afdhalus salawatika bi 'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu 'anna sayidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. Allahumma آتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا ووفق المسلمين جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بغفرانك. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بغفرانك. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بغفرانك. اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقبل الله منكم.